Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam bosku. Morning tuh teman kantorku. Ah, keren batu biru. Baji-baji sih bosku. Woi keba. Sudah mau dulu. Dia mau kasih sekali bosku. Biar bagaimana tetap jadi petani. Wes. Hei, panas nak bodong. Tak baik lagi jaringan. Di, yang ki bilang begitu Miru. Sebagai orang desa, sebenarnya harus ki bangga. Kalau kerja tak di sawah, kalau tidak ada petani itu, bisa-bisa jomblo bertambah ki bro. Iya tahu. Mentang-mentang jomblo asal singgung. Malas masa di nomor satu kan. Kalau ujung-ujungnya diduakan ya. Kalau disuruh pilih, mending nomor 2 aku pilih. Kenapa? Pasti lebih sejahtera. Hey, kebak. Waktunya berpres. Makan siang anakku tampan. Ini Miru, mama mau korban sosmed. Siapa mama itu kah? Mamaku. Iya. Mama lu balik. Ini nak, nasi kuning. Ada yang nak? Makasih mama andalan cu. Sama-sama anakku. Wei, kenapa di? Di sosmed sangin berita-berita hoax, berita-berita provokasi, caleg. Malas kejadian di. Sebenarnya itu Miru, kalau cerdas ke netizen bisa nasari yang mana berita bagus atau tidak. Apalagi kalau berita politik nih, saling menjatuhkan kan nidat. Nah, nama gitu jadi memang caleg kah? Kalau naik itu, nggak lupakan lagi. Kata memang tengah. Kalau putus lagi, sudah nih, tinggalkan lagi. Capek mas saya didam-idamkan dan dijanji-janji. Mending toh di nomor 2 kan saja. Karena kalau nomor 2, selalu diperhatikan. Ada apa ini nak? Saya dengar ada bahas-bahas politik. Kayaknya bagus ini pembicaraan. Apalagi kita di tengah sawah. Ini Daeng, anak budaya bicara hoaxa. Ih, mama, hoax, bukan hoaxa. Iya itu Mi. Kenapa memang dengan hoax anak muda? Ini Daeng, tadi tidak sengaja kak update di sosmed. Dan kulihat ini sangin berita hoax, sangin berita provokasi. Apalagi ini satu caleg saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi dekat-dekat ini, Deng, ada pesta demokrasi. Masyarakat bosan dengan janji begitu. Kenapa bukan kehidupan kita yang di-update di berita? Sejahtera atau tidak? Iya, nak, dipahami. Makanya, cerdas-cerdas ki pilih pemimpin atau wakil rakyat. Kalau takut ki untuk di-PHP sama dijanji-janji sama caleg, insya Allah ini sudah terbukti kualitas dan kerja nyatanya, nak. Ini mini. Tidak mungkin tarim bulang. Tidak mentok. Wah, ada kesing. Apa sih itu kita kiaru di situ? Kutok aja sama Sutta. Kutok misalnya kalau ada janji, nak caleg, kak. Bosan masih ada janji-janji kalau kata-kata terus jalanan. Tunggu dulu, ini yang sudah terbukti kinerjanya selalu memperhatikan masyarakat-masyarakat kecil kayak kita. Dan insya Allah kalau aspirasi tak kita percayakan sama Pak Muhtar Tompo, insya Allah amanah. Jadi mari kita semua kawal ke Pak Muhtar Tompo untuk periode selanjutnya caleg DPR pusat dari Partai Amanat Nasional. Kam manjo den nampeng. Oh, iya deh, soalnya natap Pak Manah.
Mari ki percayakan aspirasi ta untuk Bapak Muhtar Tompo, nomor urut 2, wakil rakyat yang merakyat. DKJ!